Now I have to talk. How many fight? Nine? Nine fight win streak. I'm ready for title fight. Please, anyone, doesn't matter. Because this division now little bit sleep. Habib Nurmagomedov telah menyatakan bahwa Islam Makhachev adalah petarung kelas ringan terbaik yang saat ini bergabung dengan UFC. Makhachev, teman lama Habib dan rekan setimnya, baru-baru ini membuat pernyataan besar dengan mengalahkan Dan Hooker yang sebelumnya berada di peringkat 6 pada UFC 267, membungkam The Hangman di ronde pertama melalui submission. Berbicara dengan Daniel Cormier dalam wawancara promosi untuk eSport UFC 4, Habib Nurmagomedov menyatakan hal berikut tentang rekan senegaranya yang sedang naik daun. Okay, so here's the question. How much potential do you see in Islam as a fighter? You know, it's like what interesting? It was 2000, like 21 years ago. We're going to same school with Islam, and he was younger than me, like 3 years, and it was like in gym, they go to the one tournament in other city. He and my big brother Shamil, like they go like 15 people, only 2 guys become champion, Islam and Shamil. Okay, Shamil is the champion, I understand, but who are you? He's like small guy, like 24 kilo, you know, it's like he come back with gold medal, you know, it's like since then, that time, and now 2021, like 20 years, this guy keep doing and winning. Right now this is his time to shine, you know. He have to make statement, finish Dan Hooker, because I don't believe Dan Hooker on his same level. I don't believe this. His wrestling, his pressure, his conditioning, his grappling, his striking. They talk about Islam number 5 versus number 6 Dan Hooker. Islam is the best in the world. He is not number 5, you know. Makhachev diakui sekarang berada di peringkat nomor 4. Tetapi tampaknya petarung kelas ringan Dagestan itu masih berada di belakang Justin Gaethje dalam antrean untuk perebutan gelar. Habib Nurmagomedov tentang apa yang membuat Islam Makhachev menjadi kelas ringan UFC terbaik. Selama wawancara dengan DC, Habib Nurmagomedov ditanya apa yang membuat Islam Makhachev menjadi petarung terbaik di kelas 155 pound. The Eagle mengatakan atlet berusia 30 tahun itu mampu bersaing dengan kelas ringan apapun di setiap aspek MMA. So what makes Islam so strong? Is it the stand up? Is it the grappling? Is it the cardio? Is it the mind? He can with boxer he can box, with striker like kicker he can kick, like wrestler he can wrestle, like he good everywhere. In your prime, Islam's prime, who wins the match? Brother, right now is the Islam time, you know. Islam has to be best everywhere. This is his time. He is the ambassador of our team right now. Saat ini tidak jelas siapa yang akan dihadapi Makhachev selanjutnya. Meskipun awalnya menyerukan tembakan gelap setelah kemenangan oktagon terbarunya, tampaknya petarung asal Dagestan itu harus bersabar, disisihkan dari laga perebutan gelar. Ia kemungkinan akan melawan Benel Darius atau petarung yang kalah dari pertandingan Dustin Poirier versus Charles Oliveira. Pergerakan rencana UFC mengenai title shot selanjutnya mungkin telah dapat dibaca. Hal ini juga dirasakan oleh head coach sekaligus owner American Kickboxing Academy, Javier Mendes. Coach Jav adalah pelatih yang banyak menangani juara dunia UFC di dalam gym pelatihannya, termasuk Cain Velasquez, Daniel Cormier, Luke Rockhold, dan Habib Nurmagomedov. Mendes juga orang yang melatih Islam Makhachev. Dengan semakin tipisnya peluang Islam mendapatkan title shot dalam waktu dekat ini, Javier Mendes mengkritik UFC karena tampaknya menawarkan Justin Gaethje kesempatan gelar ringan UFC daripada Islam Makhachev. Selama streaming langsung di saluran YouTube podcast Javier Mendes, pelatih kepala tersebut membahas diskusi mengenai apakah Justin Gaethje atau Islam Makhachev yang pantas mendapatkan gelar berikutnya. Mendes percaya muridnya Makhachev lebih pantas mendapatkannya. Meskipun demikian, ia menyatakan jika para penggemar menginginkannya, UFC akan memakainya. Ini bukan soal apa yang dipikirkan pelatih, bukan apa yang dipikirkan Justin. Ini semua tentang yang menghasilkan uang paling banyak. Dan jika Justin yang menghasilkan uang paling banyak untuk UFC, dialah yang akan mendapatkannya. UFC tidak membuat keputusan berdasarkan apapun kecuali apa yang sesuai dengan keuntungan mereka. Javier Mendes menjelaskan bahwa sebelum murid bintangnya Habib Nurmagomedov merebut gelar kelas ringan UFC, pihak promotor meminta Habib menandatangani kontrak untuk memperebutkan gelar dari Eddie Alvarez. Javier Mendes masih mengingat bahwa meskipun telah menandatangani kontrak, Habib dilompati oleh Conor McGregor. Javier Mendes tampak menahan diri untuk tidak langsung menyebut nama Conor. Dia menyoroti bahwa UFC memilih untuk memberikan title shot kepada McGregor daripada Habib karena petarung Irlandia itu adalah petarung yang dapat mendatangkan keuntungan sangat besar untuk UFC. Mendes menambahkan, "Jadi itulah yang mereka lakukan, dan tahukah kau, ini bukan promotor yang sah. Tidak ada promosi, tidak ada promosi pertarungan yang sah. Tidak ada. Jadi jangan pikir aku sedang menyalahkan satu atau yang lain. Aku tidak menghujat siapapun. Aku hanya mengerti bagaimana promosi dilakukan, dan apa yang mereka lakukan, dan apa yang harus mereka lakukan. UFC adalah promotor yang hebat, tetapi itulah politik permainannya. Dan Bellator adalah promotor yang hebat. Tetapi jika mereka membayar PPV, itu juga politik permainan untuk mereka. Begitulah caranya, tidak menyerang siapapun, hanya menyatakan fakta." Lebih lanjut, Mendes dan pembawa acara podcastnya, Len, mengutip contoh industri film. Mereka mencatat bahwa nama besar bintang menarik penonton dan mengumpulkan pendapatan yang signifikan untuk pembuat film. Inilah sebabnya mengapa mereka biasanya menjadi pemeran yang paling diinginkan untuk pembuat film daripada aktor yang relatif kurang dikenal. Pada catatan itu, Mendes menekankan bahwa industri MMA juga bekerja dengan cara ini. Dia menunjukkan bahwa MMA bukan hanya olahraga, melainkan hiburan olahraga. Pertarungan Justin Gaethje berikutnya bisa menjadi pertandingan ulang dengan musuh lama atau bentrokan dengan lawan baru. Juara kelas ringan UFC Charles Oliveira akan mempertahankan gelarnya melawan Dustin Poirier di UFC 269 pada 11 Desember mendatang. Konsensusnya adalah Justin Gaethje kemungkinan akan menghadapi pemenang pertarungan ini untuk gelar kelas ringan UFC tahun depan. Dustin Poirier mengalahkan Justin Gaethje melalui TKO ronde keempat pada tahun 2018, dan The Highlight secara konsisten menyatakan bahwa dia ingin membalas kekalahan itu. Jika Poirier menang di UFC 269, Gaethje akan mendapatkan kesempatan untuk tidak hanya merebut gelar, tetapi juga membalaskan dendam dari The Diamond. Atau jika Charles Oliveira menang di UFC 269, Gaethje akan menghadapi lawan yang belum pernah dia hadapi sebelumnya. Ini akan menjadi pertarungan baru bagi Gaethje yang akan berusaha melengsarkan petarung veteran MMA Brazilian Jiu-Jitsu itu. Sekian kabar yang dapat gue sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune.